Hai guys, nah, balik lagi dengan channel kita, review-review ala rumahan. Kita hari ini mau nge-review Jupang dan Stereo Plus. Nah, dua alat ini dua alat yang paling esensial yang kalian perlukan di rumah, apalagi di masa pandemi corona kali ini, dan juga untuk baby kalian, jika kalian punya baby. Ini untuk sterilize botol-botol, handphone, ini bisa steril piring dan segala macamnya. Apa bedanya? Gue bakal kasih tahu dan fungsinya seperti apa. Nah, kalau kalian mau yang cukup murah dan affordable, ini harganya nggak sampai 1 juta, di kisaran 800-900 ribu. Ada juga yang Panasonic mirip kayak gini, ada fotonya seperti ini. Nah, itu gue juga punya, tapi nggak di sini, ada di rumah orang tua gue. Jadi gue udah pernah cobain juga. Fungsinya sama persis seperti ini. Ini adalah steril dengan cara memanaskan. Nah, cara yang lain cukup gampang. Ini ada tombol startnya. Kalau kalian mau ini 30 menit. Nah, ini untuk 20 menit. Ini untuk yang air doang. Dan ini matiin. Jadi kalian pencet tombolnya sekali. Kalau kalian mau dan di opsi ini kalian pencet dua kali. Pencet lagi terus. Itu cara memfungsikan Stereo Plus ini. Ini merek Sunket. Cukup bagus dan satu tahun produksi Indonesia. Nah, ini yang kalian dapat semua di sini. Ada raknya, tempat buat sendok garpu dan segala macam. Ini Stereo Plus. Ini apa? Ini Jupang. Jupang ini untuk bisa untuk drying, bisa untuk sterilize. Ini ada ininya, kacanya. Jadi kalau kalian mau memfungsikannya, kalian bisa pencet start. Ini automatic. Kalau automatic itu drying plus sterilization. Nah, kalau kalian mau cuman sterilize doang, kalian bisa buka dan pencet. Nah, ini sterilization mode. Ini ada lampu UV-nya. Nah, ini matiin. Nah, kalau drying dan sterilization itu kurang lebih 40 menit, jadi cukup lama karena ada sistem drying-nya. Kalau sterilization itu cuma 10 menit. Kita coba tes. Sini ada tulisan 10 menit. Karena ada gambar UV-nya. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini Sterile Plus ini dari Sunken, pemanasnya dari menggunakan panas kurang lebih 70-80 derajat, jadi sterilnya pakai panas. Kalau yang ini Jupang ini sterilnya pakai UV, jadi sinar UV-nya ini yang akan mensterilkan barang-barang kalian. Ini bisa pakai buat handphone juga ya, handphone dan alat-alat lainnya. Kalau yang ini nggak bisa karena handphone lainnya akan rusak karena ini panas banget. Kalau yang ini lumayan dan harganya beda. Kalau ini nggak sampai 1 juta, yang ini harganya di kisaran 3 juta. Kalian bisa di semua e-commerce yang kalian suka tentunya. Cari yang review-nya paling banyak, jadi kalian nggak tertipu. Nah, ini Jupang, ini Stereo Plus dari Sunken. Dan juga yang Panasonic itu hampir sama, tapi ukurannya lebih kecil. Kenapa gue lebih senang ini? Karena ukurannya lebih besar. Harganya kurang lebih hampir sama, 800 ribuan juga. Dan ini dua alat ini sangat berfungsi di saat pandemi COVID-19 ini, dan juga untuk baby kalian, jika kalian punya baby atau yang mau punya baby, ini alat-alat ini sangat berguna. Nah, kita coba tanya ke baby kita ya. Oke guys, jadi ini si baby Amy hari ini mau ikutan review bareng kita. Ini baby Amy lagi mau nge-review juga. Baby Amy suka dengan dua produk ini karena ini membantu mensterilkan barang-barangnya si baby. Ya kan? By the way, ini no endorse, kita beli sendiri semua. Jadi menurut gua dua produk ini cukup bagus untuk si baby. Dan juga si baby seneng karena menjaga kesehatannya si baby. Ini baby Amy. Kita bakal sering review-review bareng si baby Amy ya. Iya gak Amy? Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian suka dengan baby Amy, please like dan subscribe. Nonton lagi review-review dan juga aktivitas bareng si baby. Yang cute ini.
cantik nggak? Ya apa ya guys, kita bakal sering post-post video dengan si BBM ini. Dan jangan lupa, if you like it, comment, like, subscribe, terserah kalian. Okay guys, bye guys, say bye, say bye, say bye.